Halo, kembali dengan saya Yuson. Di sini saya akan membahas tentang mesin fogging. Ini mesin fogging atau mesin asap. Jadi mesin untuk membuat asap. Jadi fogging ini bisa membunuh bakteri dan virus yang ada di dalam lingkungan kita. Jadi cocok untuk saat ini, bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi mesinnya hanya seperti ini. Mesin asap ini bisa mengeluarkan asap. Caranya bagaimana? Di sini ada cairan yang dibuat untuk mengasap, yaitu cairannya ada beberapa varian, baik original, mint, dan kopi. Jadi aromanya macam-macam, jadi bisa dipilih. Jadi caranya gimana? Kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, kita tunggu sampai 5 menit, sekitar 5 menit. Ketika indikator sudah menyala seperti ini, berarti ini sudah bisa dipakai. Tinggal ditekan tombol merahnya. Jadi kita tunggu sampai 5 menit, ketika sudah nyala, kita coba nyalakan ya. Jadi seperti ini. Ya, akan menyala seperti ini. Ini asapnya. Ya, jadi pengasapannya seperti ini. Jadi asap ini fogging, bisa di interior mobil, di kamar, setelah selesai nyuci spring bed, setelah mengerjakan sofa spring bed. Jadi bisa menarik pelanggan. Kita ada kelebihan, yaitu beda dengan laundry-laundry yang lain. Bisa untuk usaha cuci mobil. Jadi setelah dicuci mobilnya, di fogging untuk menarik pelanggan. Jadi kalau di fogging di luar sana, harganya sangat mahal. Variannya sekitar 300 sampai 500 untuk sekali fogging. Jadi lumayan. Jadi untuk sekali fogging, biayanya, HPP-nya hanya sekitar 10 sampai 20 ribu saja untuk membeli cairan. Ya, itu jadi sangat murah dan lumayan menjanjikan. Jadi ikuti terus video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video kami. Terima kasih.